Allahumma salli wa sallim wa zid wa adim wa alim wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala zaini ibadik wa asrafil ubadik as'adil arabi wal ajam wa imami tayyibata wal haram wa tarjumani bil lisanil kidam وَمَنْبَعِ الْعِلْمِ وَالْهِلْمِ وَالْحِكَمَ بِالْقَاسِمْ سَيِّدِنَا وَحَبِيبِنَا وَشَفِيْنَا وَقُرَّةِ عَيُنِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ زِدْ وَصَرَّفَ يَا رَبْ زِدْ وَصَرَّفَ musim hujan dan air. Oh iya,
orang tua kita, abang kita Ustaz Haji Naswa yang disaduri yang alhamdulillah sehat walafiat. Mudah-mudahan mata Allah taala hayatihi wa nafa'allah bi jazil ulumi. Mudah-mudahan kita masih terus mendapat keberkahan ilmunya, amin ya rabbal alamin. Capek apa kagak sejauh? Capek apa kagak? Semua yang hadir, yang kecil tadi sebutkan nama, yang besar tadi sebutkan gelar, abang-abang, semua jang-jang king, insyaallah jamaah daripada Majelis Nurul Ahbab yang insyaallah diberkahi dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kenapa dirahmati dan diberkahi? Karena posisinya kita ngaji turun hujan. Rasul sudah ajarkan kepada kita fa idza nazala al-ghais. Sungguh ketika turun hujan satu waktu yang tidak kemudian ditolak doa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selain idza zahfi sufuh, selain dalam keadaan terdesak. Kita lewat ada orang demo misalnya, kita mau digebukin juga ya kan? Itu berarti kemudian kita dalam terdesak zahfi sufuh ya kan. Mudah-mudahan doa kita menjadi ijabah Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga indah ru'yatil Ka'bah, ketika melihat Ka'bah dan juga kemudian ba'da sholatil mafrudah, antara setelah sholat dan bainal adzan wal iqamah, juga diantaranya antara azan dan iqamah, juga indah nazalil ghais ketika turun hujan. Hari ini tadi hujan alhamdulillah berkah, mudah-mudahan insyaallah kita semua terus diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka sampailah kita pada halaman 61 dari kitab Hidayatus Salihin yang ditulis oleh Syekh Abdul Somad Falenjani. Kita baca Fatihah di khusus bima bihi min muallimina. Dari apa yang kita baca dari kitab ini, apa Allah bikuli ulumihi, mudah-mudahan kita bertepat rahmatnya. Juga guru kita yang sudah meninggalkan kita, ada Habib Ahmad Syauqi bin Syekh Al-Ghadri. Mudah-mudahan kita yakin, seyakin-yakin dan nasyadu bi annahu min ahlil khair wa annahu min ahlil jannah wa nanu insyaAllah bikum lahikun. Kita menjadi saksi atas keilmuan beliau, solehan beliau, manfaat ilmu beliau. Kita duduk bersama di Majlis Nurul Ahbab. Mudah-mudahan nanti insyaAllah Allah pertemukan kita di surganya Allah. Radatan meriah di jannah. Amin ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Faqala musannifina, berkatalah daripada Syekh Abdul Somad Falenjani dalam kitabnya apa? Hidayatus Salihin. Ini satu faedah pada menyatakan sembahyang istikharah. Jadi babnya ini faedatun fi bayani salatil istikharah. Faedah, keistimewaan, manfaat dari bagaimana kita bayan bisa bukan hanya melaksanakan tapi kemudian melihat hakikat dari salat istikharah. Bukan hanya salat tapi sebab disalatkannya salat istikharah juga punya aspek bagaimana kemudian baginda kita Rasul mengajarkan bagaimana salat istikharah. Hadis yang kita baca tadi di awal bahwa dari Jabir juga menjadi alasan kuat kita untuk kemudian membaca tentang salat istikharah ini. Kemudian beliau menyatakan daripada Allah Subhanahu wa taala, kenapa kemudian itu berfaedah? Karena apa? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang paling sulit kita ikuti dari ulama adalah begitu dia ngomong ada dalilnya. Begitu beliau sampaikan fihi kalam, pasti ada sebabnya. Beda sama kita kadang-kadang, udah ngalor gitu lah ketemu dalilnya. Kalau beliau sekali ngomong
pasti ada dalil yang disampaikan. Apa itu? La yukhayyibullahu man istikharahu. Ya, artinya bahwa la yukhayyib, ya, la berarti harf nafiin. Ya, itu kata Bung Haji Naswandi kalau baca nahwu gitu ya. La itu berarti peniadaan. Ya, kalau kita umrah tuh la berarti kada, ya. La yukhayyibu, ya, yukhayyib ini pakai fi'il mudhari. Mudhari itu berarti pekerjaan yang akan datang, mau dikerjain. Ini udah ngopi belum nih? Belum ngopi berarti fi'il mudhari, ya, karena belum ngopi. Kalau udah ngopi, fi'il mati. Jiwa yang gini biasanya belum ngopi, ntar gara-gara setengah 10 baru dah kita ngopi. Belum ngopi fi'il mudhari, kenapa? Yukhayyib artinya bahwa tidak akan pernah, mau sekarang mau nanti. Nah begitu. Allah menutup, ya. Artinya bahwa tidak akan pernah seseorang itu punya khayyib, punya aib, kesulitan. Man istikharahu, ketika dia melakukan istikhar. Maka ketika kita sudah melakukan istikharah, Rasulullah sampaikan yang paling mudah diingat adalah man khaba man istikhar. Ya, ma khaba man istikhar. Tidaklah rugi orang yang beristikhar. Wa man nadima umanistasyar, dan tidak akan pernah nyesel orang yang sering ngobrol, orang yang sering nanya, orang yang sering tukar pikiran, orang yang sering kalau bahasa sekarang sharing, pendem mules. Jadi dua yang penting sampai ke Rasul, satu makhaba manistakhara, tidak akan rugi orang yang beristikhara. Yang kedua, wa manadima man istasyar, tidak akan kemudian menyesal orang yang sering ngobrol, tukar pikiran. Ya. Kadang-kadang di ngobrol ngomong mutar ngobrol aja kita, apa kayak kita ngobrol? Ya. Namanya orang hidup ya. Artinya bahwa tiada memberi kejahatan Allah Subhanahu wa taala ketika sudah khab, dia melakukan istikharah dan kemudian dia melakukan sesuatu yang baik dengan melakukan musyawarah. Maka kemudian Imam Ghazali berkata, ya, dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Jadi ada kitab namanya Ihya Ulumuddin. Pesantren mana juga, mau dia itu salaf, mau dia itu modern, ya kan? Kayaknya kalau belum pernah baca Ihya Ulumuddin, dia belum nyantren. Nah, keistimewaan kita di sini pengajian Malam Rebo itu turunannya Ihya Ulumuddin itu ada semua, baik itu di Bidayatul Hidayah maupun di, ya, di Hidayatul Sharikin. Karena dua-dua ini muridnya Imam Ghazali. Dua-dua ini kitab yang kemudian mensyarah daripada perkataan-perkataan di Ihya Ulumuddinnya Imam Ghazali. Kayak Imam Muslim, itu kan banyak disyarah sama Imam Nawawi, namanya Ilminhad Syarah Ibnu Hajjaj. Kalau Imam Bukhari banyak disyarah oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Ihya Ulumuddin disyarah sama Bidayatul Nihayah sama Hidayatus Sharikin. Dua-duanya dibaca. Meskipun guru kita udah enggak ada, tapi semua yang beliau sampaikan sebagian terekam sama Bang Arif. Ya, itu jadi amal jariah. Siapa aja lihat, meskipun orang yang enggak ada, tapi apa yang disampaikan masih bisa kita dengar. Yang kangen sama beliau, yang sering boncengin pastinya berasa, ya. Yang sering nemu pastinya berasa, ya. Karena biar bagaimanapun yang nemu sekelebatan aja itu luar biasa rasanya. Maka insya Allah
dengan kita melihat kebaikan dari apa yang sudah diajarkan, sampailah kita dihantarkan pada perkataan aslinya Imam Ghazali dalam Ihya Ulum Mudi. Apa yang disampaikan? Barang siapa membaca dengan suatu pekerjaan. Jadi istikharah itu satu kalau punya pekerjaan, kata Imam Ghazali. Kerjaannya baik tentunya harus, jangan pekerjaan yang agak baik. Bocah ono berebut mulu, kalau online HP berebut mulu mamanya. Antar malam gue maling HP begitu. Kerjaannya itu kerjaan tapi maling. Ya. Kalau kerjaan tapi maling kira-kira boleh nggak? Nggak boleh kalau kata Imam Ghazali. Ya. Kerjaan di sini yang dimaksud adalah kerjaan padahal tiada membahayakan. Artinya kerjaan yang halal, kerjaan yang boleh, atau kategorinya mubah atau sunnah. Sudah disepakati, enggak boleh pada kategori pekerjaan yang syubhat atau haram. Jadi boleh istikharah pada kategori pekerjaan yang jelas. Enggak boleh pada pekerjaan yang tidak jelas. Artinya jelas apa? Jelas diperbolehkan. Kalau udah haram, ya enggak boleh dikerjain istikharah. Gitu. Kadang-kadang kan rumput tetangga lebih hijau kadang-kadang. Ya kan? Mau istikharah musalah, ya jangan punya orang itu mah. Ya kan? Enggak boleh diistikharahin. Jangan kata itu. Kita datang aja bawa orang, ya kan, ternyata lagi ada orang main, nggak boleh kita masuk. Kita tahu itu barang bagus, ya kan, kalau di luaran kita dapat 30.000, ya kan, orang lagi nawar 20.000, ya kan, kita bayar 40.000, nggak boleh lagi ditawar. Artinya pekerjaan-pekerjaan yang jelas tidak membahayakan nggak boleh di, ya kan, yang membahayakan nggak boleh diistikharah. Tapi sesuatu yang mubah dan sunnah boleh diistikharahkan. Ada yang nawarin kerjaan, mau gue aja yuk, deketan lagi di rumah. Kalau ntar apa namanya istirahat bisa makan ke rumah pulang. Nah yang lama udah enak ditawarin sama teman, deketan lagi, nah itu boleh istikharah. Sesuatu yang mubah, ya. Maka ketika sudah atau pekerjaan ya kan, adakah kebaikan? Adakah kebaikan-kebaikan? Nah, jadi pertama pekerjaan, kedua adalah kebaikan-kebaikan. Artinya masuk di sana kebaikan-kebaikan kehidupan, jodoh misalnya yang belum punya jodoh. Ya. Tapi itu ada syarat-syaratnya, ya. Jangan begitu istikharah kebayang dia mulu. Ya orang di mana jadi tempel dengan fotonya. Ya. Udah istikharah mulu yang kebayang dia mulu, bagaimana enggak kebayang dia mulu? Statusnya dia. Wallpaper-nya dia. Kagak di Facebook, kagak di Instagram, kagak di WhatsApp, dan dia mulu fotonya, bagaimana kagak mau ingat begitu istikharah. Ntar ada syaratnya, enggak boleh kemudian istikharah tidak bersyarat. Maka istikharah itu secara lugatan, ya, kita tahu dulu secara bahasa istikharah itu apa. Pertama adalah talabul khiyarati fi syai'. Talab itu kayak kita nih, talabul ilmi. Berarti kita mencari ilmu, minta ilmu. Ya kenapa? Kata Imam Ghazali, al-ilmu ya'ti wa la yu'ta 'alaih. Ilmu itu didatengin, bukan ilmu nengkrek ke kita. Pergi ke musala Nabawi ngiri nyari, pergi ke rombong aset jaga ke kita nyari. Ini abis ini kemana Bang Jamal tadi? Tadi kebuli di mana itu? Iya, Habib Rosid. Iya, ke sono kita nyari juga itu. Iya, mau urusan ada kebuli, pokoknya nyari ilmu aja bukan. Karena emang dia didatengin, bukan dia yang datengin kita. Gitu. Maka istikharah itu talab, minta kita. Minta ke siapa? Kepada Allah. Apa yang diminta? Khiyaroh, pilihan. Pilihan yang bagaimana? Fisyai'i, pada titik sesuatu yang terbaik. Jadi mintanya sesuatu.
Kalau nggak ada yang minta jangan disuruh. Atau udah mantap jangan disuruh. Ada orang udah nggak mau disuruh, semua apa ini disuruh. Berbanding terbalik dengan pengertian isyarah. Kenapa isyarah? Talabul istikharati, minta dipilihin. Talabul khiyarati, minta ditunjukin. Dari apa? Fisyai, sesuatu yang belum mantap. Istilahan secara terminologi, secara istilah, talabu sarfil himmati lima huwal mukhtar. Ada orang yang mau. Ntar, ngaji gak? Ntar nyamuk, ntar. Lima huwa muhtar indallah wal ula. Artinya apa? Talabu sorfil hilma, minta sorof. Sorof itu aplikasinya, dorongan, arahan. Kemana hilma? Kalau orang tua dulu, kalau ngomong lu kagak kondangan, tahu ini rasanya ham-ham benerin. Nah, ham-ham itu bahasa Arab. Kalau kita main ke rumah nyatua kita, ada tamunya datang, yaudah kan suruh kuarin teh, kadang-kadang kuarin nasi ya, apa kata dia? Udah ala divi aja, ala divi. Ya. Kalau ngaji sama Bang Arif dari Sabtu pagi itu, dia mujahidin, begitu ngomongnya, orang-orang sono. Ala divi ya, ala divi, gitu. Yang ada aja maksudnya. Orang tua kita itu pakai bahasa Arab, termasuk enggak pergi kondangan, ham-ham aja ini bawahnya. Ham itu adalah ragu-ragu kalau bahasa kita, bahasa Arabnya. Maka talabu sorfil hilma, minta ditunjukin sesuatu yang ragu-ragu itu jadi mantep. Ya, minta sesuatu yang ragu-ragu itu hilma tadi, lima huwal muhtar. Ya. Lima huwal muhtar, daripada huwa dia yang muhtar. Ya, yang jelasin bang muhtar entar. Ini namanya. Muhtar berarti pilihan. Ya. Inda Allah, bukan di mata kita, tapi di mata Allah. Bukan di mata saudara kita. Jadi begini, banyak kita nanya dulu baru istikharah. Salah itu. Istikharah dulu baru ngobrol. Karena boleh jadi entar tiga tandanya. Artinya kita minta dulu ke yang atas. Kenapa? Sorofnya itu, tunjukannya itu dari Allah. Fima indallah, dari pandangan Allah. Wal aula, yang paling baik, yang paling benar, yang paling didahuluin dari yang baik. Nah kemudian bagaimana niatnya? Nah baru diajari di sini. Ya. Maka baginda kita Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kan, dengan sembahyang dua rakaat, sebaiknya berapa rakaat? Dua rakaat. Ya. Niat istikharahnya, ya, niat istikharahnya, ya, dengan membaca usalli rak'ataini sunnatal istikharati lillahi ta'ala Allahu Akbar. Ya, ini disampaikan oleh Syekh Abdul Somad Falengbani. Meskipun ada usalli yang lain, silakan, selama itu bersanad. Ya, di sini sanadnya adalah usalli yang disampaikan oleh beliau, usalli rak'ataini sunnatal istikharati lillahi ta'ala. Artinya sejak sembahyang sunnah istikharah dua rakaat karena Allah Ta'ala, Allahu Akbar. Maka ya kan, istikharah itu sebetulnya setelah kita minta petunjuk dari Allah, maka sebetulnya bagaimana cara istikharah? Ya. Tadi kan istikharah udah ketahuan tuh, minta apa? Minta yang ragu-ragu ditunjukin sama Allah Subhanahu wa taala, bima huwal muhtar, sesuatu yang dipilih. Sekarang bagaimana caranya kita istikharah? Rasul ngajarin satu, bisalah. Yang kedua, ad-du'a al-warid fil istikharah.
Yang pertama dengan sholat, yang kedua doa yang warid. Ini kayak tadinya warid nih. Warid itu dianjurin, ada sanadnya, keluar, pernah dikeluarin, pernah diijazahin, gitu. Itu namanya warid, ya. Berarti satu dengan sholat, kedua dengan addu'a al-warid bil istikharah. Doa yang pernah dikeluarkan untuk istikharah. Maka kalau sholat, jadi ada yang sholat doang, ada yang doa doang. Yang bagus bagaimana? Sholat. Karena memang disyariatkannya adalah faidah fi bayani sholatil istikharah. Istikharah enggak lepas dari namanya bayan sholat, penjelasan manfaat sholatnya. Jadi sholat duduk bareng istikharah. Meskipun banyak orang yang enggak sholat tapi langsung doa. Mungkin kepepet kan, di depan mata ya kan. Enggak lo ngawin anak gua. Udah doanya dikeluarin. Enggak mungkin sholat dulu kelamaan. Baru diborong orang kan. Ya. Doa dulu boleh, ya kan. Maka kalau kita sholat, sholatnya kita pakai ini yang sudah disampaikan bagaimana niatnya. Yang kedua, sholatnya berapa rakaat? Dua rakaat. Rakaat pertama apa? Di sini sampaikan rakaat yang pertama kemudian daripada Fatihah. Artinya Fatihah dulu, baru kemudian surat. Ya, Fatihah nggak boleh ketinggalan. La sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidaklah sholat itu dianggap sah jika tidak membaca Fatihah. Setelah Fatihah berarti yang pertama qul ya ayyuhal kafirun. Yang kedua apa? Yang kedua membaca daripada Fatihah qul huwallahu ahad. Ya. Ini disampaikan oleh Imam Syafi'i, disampaikan oleh Imam Maliki, disampaikan oleh Imam Syafi'i, Hanafi dan Maliki. Kemudian yang keempat ada Imam Ibn Hanbal yang menyatakan banyak dikerjakan orang ya oleh orang-orang salafus saleh. Itu diambil yang pertama adalah surat Al-Qasas ayat 68 sampai 70. Bunyinya apa? Al-Qasas ayat 78 sampai 70. Al-Qasas, tadi buka aja surat Al-Qasas 68 sampai 70. Bunyinya auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Lagi-lagi Bang Mukhtar ini. Wa rabbuka yakhluqu, Allah yang kemudian menciptakan, ma yasha', apa yang dia mauin, wa yakhtar, dan memilih, maka lahum khiyarah, ketika ada pilihan-pilihan. Subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah yang tidak ada sekutu baginya. Wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu fi sudurum. Ya, wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu sudurahum. Allah tahu apa yang ada di hati kita. Wa ma yu'linun, dan apa yang kemudian kita sampaikan ke orang. Wa huwallahu la ilaha illa huwal hamd, lahul hamdu fil ula wal akhirati wa lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Pokoknya ntar kapan-kapan istikharah boleh yang pertama baca Al-Kafirun, atau ya kan banyak dipakai ulama juga adalah surat Al-Qasas ayat 68 sampai 70. Dua ayat 68 sampai 70. Yang kedua surat apa? Surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas berarti qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Atau surat Al-Ahzab ayat 36. Al-Ahzab ayat 36. Gampang ya. Yang pertama Qasas ayat 68 sampai 70, dua ayat. Yang kedua cuma satu ayat ya. Al-Ahzab ayat 36. Al-Bunyinya auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran. Tidaklah seorang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, ketika diberikan suatu keputusan Allah Subhanahu wa taala tentang sesuatu, ayyakuna lahumul khiyarah,
maka di sana ada planning A, planning B, planning C, pilihan-pilihan min amrihim, dari urusannya. Jadi sebenarnya enggak ada kita kata-kata maksiat, hidupnya kan cuma dua, ngaji sama enggak ngaji, kan begitu, baca Quran apa nyanyi, kan begitu. Mau kalau nyanyinya masih ada yang baik terus bagus, enggak apa-apa ya kan? Kalau nadanya masih siarnya ya masih bagus, kecuali yang nadanya yang mengarah ke maksiat. Cinta satu malam, cinta satu malam, gak semalaman doang dicintanya, sayang saya ya kan? Pergi tamasyak ke binaria, pulang-pulang ku berbadan dua. Nah ini gak boleh nih, kalau kali Bang Bozari gak boleh ya kan? Termasuk di sini sebutkan wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina. Enggak ada tuh kita mau maksiat. Kalau kita udah mau maksiat pasti faqad dalla. Udah pakai fi'il madi, pakai qad. Ya. Kalau fi'il madi kan udah terjadi tuh, pasti pakai qad berarti jelas-jelas. Ya. Udah jelas-jelas. Maksudnya kan qadnya dibuang. Dalla boleh, tapi Allah sampaikan qad dalla, jelas-jelas itu adalah dalalan mubina, sesat, menyesatkan. Ya itu artinya bahwa boleh nanti dibaca satu ayat dari surat Al-Ahzab ayat 36. Ya. Kapan kita salatnya? Kapan salatnya? Ketika udah mulai galau, udah mulai resah. Malam boleh, siang boleh, pagi boleh. Cuma kalau urutannya hati-hati, jangan sampai kita sholat pada auqatul muharramah, sholat-sholat yang diharamin. Contoh ba'da subhi ila tulu'i syamsi. Sholat setelah subuh itu enggak boleh. Ya kan? Sampai kapan? Tulu'i syamsi, sampai dia terbit matahari. Terbit pun jangan langsung sholat. Ini masih waktu yang muharramah, masih waktu yang diharamkan. Kapan dia? Satu, kata Syekh Athiyah Shakar dalam fatwa Azhariyah, ada fatwa ulama Azhar yang nyusun namanya Syekh Athiyah Shakar, mantan rektor Al-Azhar. Beliau menyatakan isyruna al-khamsata asyarat daqiqatan, antara 15 sampai 20 menit itu lebih baik. Khamsata daqiqatan 5 boleh, tapi yang baik 15 ke 20. Ini sama dengan ulama Saudi yang bernama Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin itu menyatakan bahwa ada fatwa Al-Utsaiminah, beliau menyatakan enggak boleh salat di kelas subuh. Emang enggak boleh. Kan kita enggak salat kan habis subuh ya? Sampai terbit matahari. Kenapa terbit matahari enggak boleh salat? Karena semuanya keluar makhluk Allah, kita enggak boleh nyembah makhluk, yang boleh nyembah khaliq. Jadi biar lewat dikit baru kemudian kita sholat. Di situ boleh. Ya kan? Cuma aturan mainnya kan ntar ketemu lagi duha, ketemu lagi surat sholat kau awabin, ketemu lagi ntar qailulah. Nah antara jam